datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Yap, saya kembali hadir membawakan sebuah video ya. Jadi video kali ini bertemakan tentang motor ada di belakang saya, Vasio. Ya, Yamaha Vasio. Sedih kawan-kawan tahu, Yamaha Vasio ini sekitar akhir Januari kalau nggak salah di launching ya, saya lupa. Akhir Januari kalau nggak salah ya di launching. Dan sekarang sudah masuk hampir 3 bulanan lah ya, hampir 3 bulanan Yamaha Vasio ini beredar di Indonesia. Oke, setelah 2 bulan ya. Setelah 2 bulan saya akhirnya dapat menyimpulkan beberapa fakta menarik mengenai Yamaha Vasio ini. Apa itu? Kita langsung mulai yang pertama. Yamaha Vasio ini ternyata tidak bisa melebihi kecepatan dari 100 km per jam. Ya, saya sudah sempat coba beberapa kali dan paling tinggi sekitar 90-an lah, sekitar 90-an km per jam. Range-nya rata-rata sekitar 80 ke atas gitulah ya. Kenapa? Saya nggak tahu. Mungkin salah satu faktornya adalah bobot saya sendiri ya, berat badan saya sendiri, yakni di atas 85 km dan tinggi saya sekitar 175 cm. Itu mungkin salah satu faktor pengaruh yang menyebabkan Yamaha Vasio merah di belakang saya ini tidak bisa melebihi kecepatan 100 km per jam. Kalau kawan-kawan gimana? Bisa nggak nyetak 100 km per jam? 100 aja deh, nggak usah lebih. Kalau ada, terus di kolom komentar ya. Oke. Kita beranjak hal yang nomor 2. Dari sisi suspensinya, ya, dimana kalau motor biasanya, suspensi bagian belakang itu keras, depan biasanya rada-rada empuk gitu lah ya, empuk banget sih enggak, tapi biasanya belakang lebih keras. Cuman pada Yamaha Vasio ini, entah kenapa, apakah feel saya juga, atau gimana saya nggak tahu, bagian shock depannya itu menurut saya keras banget menurut saya. Ya, pada tekanan anginnya normal, semuanya normal, tapi entahlah, berasa keras banget. Ya, kawan-kawan ada yang ngerasain juga nggak? Kalau ada yang ngerasain, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, faktor yang ketiga. Yakni dari teknologi hybridnya. Ya, dimana digadang-gadang kalau Yamaha Vasio ini adalah Matic Hybrid Yamaha pertama. Ya, hybrid di sini bukan berarti seperti mobil hybrid ya, dimana kombinasi bensin dan listrik. Tapi di sini hybrid di sini yang dimaksud adalah baterai atau aki itu membantu akselerasi 3 detik pertama pada saat smart stop system diaktifkan di lampu merah. 3 detik aki ngambil alih, setelah itu lagi motor bakarnya mengambil alih ya. 2 bulan ini saya rasakan pengaruhnya nggak begitu banyak. Jadi saya rasa ya mungkin cuman masih jargon, mungkin saya nggak tahu masih jargon atau gimana, cuman saya tidak begitu merasakan manfaat dari si si hybridnya itu, hybrid 3 detik. Mungkin kalau saran saya, mungkin jangan 3 detik lah, dilamain ya, mungkin bisa sampai 5 detik, 10 detik, saya nggak tahu. Memang sih akhirnya jika pun itu lebih diperlama, efeknya adalah aki bisa cepat tekor, bisa cepat kalah. Ya memang sih itu konsekuensinya, akhirnya aki akan di-upgrade. Nanti kalau aki sudah di-upgrade, nanti harga motor tambah mahal. Ya, seperti itu. Ya. Tapi di antara 3 hal yang saya sebutin tadi itu, tentu tetap ada sisi positif dari Yamaha Vasio ini. Ya, satu, sudah barang tentu motor ini masih kelihatan aneh banget di jalan ya, karena memang unitnya belum banyak. Jadinya kawan-kawan yang menggunakan pasti kelihatan ya, bukan sedikit berbeda, tapi memang berbeda ya. Karena dari tampilannya benar-benar di luar mainstream banget ya, dari motor yang sudah ada kebanyakan seperti itu. Terus beberapa fitur juga yang saya suka dari si Yamaha Vasio, tentu bannya 12 inci jadi makin gemuk ya kan. Terus apalagi tampilannya sih yang terutama batok kepalanya, walaupun agak aneh kelihatannya, tapi itu malah jadi daya tarik utamanya ya. Yang terakhir sih warnanya, warna merahnya keren banget. Oke, saya rasa demikian saja dulu video dari saya DK8000 mengenai impresi setelah pemakaian 2 bulan Yamaha Vasio ini.
Oke, nanti kita ketemu lagi di video mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye.